Merayakan Lebaran, seorang pemotor wanita menabrak pohon mahoni di Jalan Komodor Laut Yosudarso di Medan Labuhan, Sumatera Utara. Warga Medan Labuhan Kota dikagetkan dengan seorang pemotor wanita yang menabrak pohon di Jalan Komodor Yosudarso Medan. Korban yang mengalami patah tulang langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Juga korban yang berboncengan dengan salah satu kerabatnya mengantuk usai pulang bersilaturahmi Lebaran. Saat masuk ke Jalan Yosudarso dari arah berlawanan, motor korban oleng setelah menyerempet sebuah motor lalu menabrak pohon dengan keras. Nabrak pohon dia? Nabrak pohon deh, nabrak pohon itu. Ibu kena, Bu. Bu. Kena ininya, Pak. Siapa nama Ibu itu? Bu Jum. Bu Jum. Akibat kejadian tersebut, jalan dari Belawan menuju Kota Medan sempat mengalami kemacetan. Dari Medan, Rusli HR melaporkan.